Kita akan mulakan dengan bacaan doa, dengan berkat bacaan doa. Kemudian kita buat penandaan kubur dulu. Tanah dengan batu tulisan sama, sebab kita nak alih ke tanah baru pun sama. Kemudian kita akan buat gali. Lepas baca doa tu kita akan gali. Gali pun sebenarnya kita tak ada, paling dalam pun 2 atau ketiga kaki saja. Dasar pengalaman memang 2 kaki, 3 kaki kita dah jumpalah. Biasanya 60 ke atas biasanya semua hancur. Jadi yang kita akan jumpa sepihan-sepihan tulang. Kita guna kaedah kita akan dapat sepihan-sepihan tulang ataupun melalui bau. Tanah tu berbeza. Tanah satu memang bau tanah. Kita yang kena pasti tanah lah. Satu lagi kita akan bau lain. Kalau bagi saya ataupun penggali, kita panggil bau wangi. Kemudian dah dapat, kita akan letakkan satu dalam satu bekas. Kita kapankan. Macam bayi boleh kapan lah. Tak adalah asal macam tu. Batu-batu nisan yang asal tu, yang kita gali tu, kena bawa kepada kubur baru. Kalau kita jumpa tulang yang betul-betul ada juga, kita akan kecilkan. Jadi macam ni juga. Bukan jadi besar juga. Kita kumpul-kumpul kat tengah, kita kapankan macam baby juga. Walaupun tulang ada.